Anak saya mengidap penyakit talasemia sejak dilahirkan. Semenjak dilahirkan sudah mengidap penyakit talasemia. Yang mana penyakit talasemia yang saya tahu adalah penyakit kekurangan darah merah atau tidak menghasilkan sel-sel darah merah. Kondisi anak saya pada waktu itu adalah pertama itu badan tuh lemas, kedua muka pucat, ketiga perut membesar karena limpanya sudah terkena. Yang paling parah adalah hemoglobinnya standar waktu mengidap penyakit talasemia adalah 4. Saya sudah berusaha mencari obat ke sana kemari, mungkin kalau orang Sunda bilang mah jauh di Jogja enggak mitean. Ada informasi yang jauh saya datangin dan saya sudah mencoba ke sana kemari, tapi hasilnya masih jauh yang diharapkan. Kemudian setelah saya membaca majalah Trubus yang kebetulan ditawarkan sama Ibu Suyatmi, beliau memberitahukan kepada saya supaya mencoba produk Luxor. Produk Luxor. Akhirnya karena saya udah kesana kemari tidak ada hasilnya, saya mencoba untuk mengkonsumsi produk Luxor. Saya beli Spirulina sama jeli gamat. Setelah mengkonsumsi selama kurang lebih 4 bulan, hasilnya sungguh di luar dugaan. Pertama, anak saya itu Salwa Wijaya itu kelihatan segar. Yang kedua, muka kelihatan normal, aktivitasnya juga normal. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah pemeriksaan hasil laboratorium HB, hemoglobin, menunjukkan angka yang di luar dugaan, yaitu mencapai 9,9, hampir menepati angka normal.